Yo guys, kali ini kita bakalan bahas tentang trailer dari One Piece Odyssey ya. Oke, ini dimulai. Mereka ngumpul mau ke pulau ya. Ah, tiba-tiba gini dong. Ini kayak itu ya, kayak Going Merry ke Sembur waktu mau ke Skypie ya gitu kan. Itu apalah yang di atas ya? Yang di atas tadi apaan tuh? Set seperti ini ya si Frankly Nami Tony, Tony coba Ruke Usoppe Yukarabi Corona Zero Sanji. Oke. Sang kapten. Monkey di Luffy. Oke, selesai dan udah nyampe. Siapa tuh? Ini siapa lagi? Oh iya, ini by the way trailer dari versi Bandai Namco Jepang ya. Ya Bandai Namco Jepang ini. Aku ini sebenarnya ada sih yang versi bahasa Inggrisnya di Tokyo Game Show ya. Tapi aku ambil yang ini aja lah. Oke, sekarang ini trailer dari yang versi Bandai Namco nya ya. Di Europe, ini yang Europe ya, ambil bukan ya. Pada ini Ku Entertainment gitu. Ini rada beda. Lebih dijelasin story-nya nih. その決壊に囲まれ近づくものを阻み続けた。ある時、私はとある海賊に出会った。彼はワフルドに上陸したことがあるという。その海賊は 島で不思議な少女と恐ろしい巨人を見たと語ってくれたが、彼を彼女が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 彼
Original story. Or Echiora Oda Sensei. Oda Sensei, Oda Sensei. Lim. Oke, namanya Lim. Wah, powernya bisa diambil dong. Jadi nggak ada kekuatan apa-apa gitu? Nyampe di sini diambil sama Lim semua. Oh, dia benci sama pirate. Yang tadi nggak tahu nih siapa nih nama karakter ini ya. Aku nggak terlalu ngikutin game One Piece ya. Aku terakhir One Piece itu One Seeker gitu. Itu tadi kekuatannya udah balik ya. One Piece Odyssey. Udah kelar kah trailernya? Udah. Gimana menurut kalian tren? Apa? あなたたちの思い出の世界。 Hah? Itu bocoran kah? Itu bocoran manga kah? Kayaknya bocoran manga dah. Oke, ini bundle tuh Deluxe Edition kalau mau beli gamenya ya. Nih. Jadi kalau mau beli dapat apa tuh kalau Deluxe? Enggak cuman sekedar Peggy 12. Sekedar gamenya doang ya. Oke, kita bahas sekarang. Dari dua trailer yang udah aku liatin tadi, menurut kalian gimana?
buat yang pencinta One Piece atau yang buat One Piece ya, apalagi yang di akhir tadi itu epic itu buat yang udah lihat raw atau mentahan dari manga One Piece per tanggal 15 September 2022 ya, itu pasti udah tahu gitu. Ada pulau yang dihancurin oleh Aimsama, terus nggak tahu kabarnya Vivi, terus Sabo ada di pulau yang dihancurin itu. Nah, ini mungkin Vivi balik lagi ke Alabasta kah dari game ini bocorannya atau bukan? Oke, kita bahas gamenya ya, trailernya nih. Menurutku sih ya, ini bakalan bagus. Soalnya gameplaynya tadi ada yang kayak ngelawan monster kayak Luffy latihan 2 tahun di Amazon Lily ya. Terus bosnya juga, mungkin bos atau bukan sih, yang orang itu aku gak tahu namanya, itu juga lumayan lah. Gak tahu gameplaynya, tapi dari trailer ini sih story-nya dark juga, dalam juga. Itu yang Lim ngilangin kekuatan para pirate yang datang ke pulau, gak tahu pulau apa itu ya, gara-gara ya itu dia benci sama pirate. Oke, sekian dulu karena aku gak terlalu ngikutin One Piece Odyssey ya, jadi aku nggak bisa bahas banyak tentang One Piece Odyssey ini. Jadi sekian aja lah pembahasannya. Buat yang tahu game-game One Piece Odyssey ini atau yang seri-seri sebelumnya gamenya, bisa komen di bawah, berbagi wawasan ya. Mungkin aku juga bakalan lebih tahu lagi buat yang tahu gamenya, tapi kalau buat manganya aku ngikutin sih. Manganya aku ngikutin sampai raw-rawnya juga, padahal belum ada komiknya ya. Oke, sekian dulu buat pembahasannya. Jangan lupa di like, terus di subscribe bagi yang belum. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye. はるか昔、その島は突然海の上に現れたという。ワフルドと名付けられたその島は、嵐の結界に囲まれ、近づく者を阻み続けた。